Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vina di channel YouTube Dieng Vibes. Di pagi yang cerah ini, saya sudah berada di puncak Bukit Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin banyak yang belum tahu jika di Kota Semarang sebenarnya ada bangunan tua yang bentuknya mirip piramid dan dibangun di atas bukit seperti ini teman-teman. Bangunan mirip piramida ini terlihat megah di atas perbukitan dan berada di tengah hutan. Tepatnya terletak di perbukitan kawasan Rowosari. Pada awalnya, piramida ini dibuat oleh almarhum Jamin CH dan akan digunakan sebagai kantor pemasaran pengembangan perumahan di kawasan yang dikelolanya. Pembangunan dilaksanakan sekitar awal 1990-an, namun berhenti dilanjutkan karena ada masalah finansial oleh pengembangnya. Untuk mencapai lokasi ini, saya harus melewati jalanan terjal dengan tanah berdebu dan juga bebatuan. Kalau teman-teman pengen kesini, kalian bisa coba dengan naik motor ataupun jalan kaki. Dan kalau naik motor, pastikan motor kalian itu benar-benar sehat, teman-teman. Gedung piramida ini dibangun pada tahun 1990-an, teman-teman. Dan kini terbengkalai jadi sebuah bangunan tua yang tidak terurus. Padahal secara konstruksi, bangunan itu cukup megah dan juga kokoh. Ini adalah pintu utama menuju piramida tersebut, teman-teman. Piramida ini tadinya memiliki pilar kaca di setiap sisi-sisinya, tapi sekarang hanya tersisa bentuk pondasinya aja seperti ini, teman-teman. Saya mau coba naik ke atas, mau lihat kondisi piramida ini di lantai-lantai atas itu seperti apa, teman-teman. Nah, ini ternyata malah di sini tuh ada lantai dasarnya seperti ini, teman-teman. Kondisi di lantai selanjutnya itu seperti ini, teman-teman. Lantai-lantainya itu sudah banyak ditanami dengan rerumputan seperti ini. Kalau masih pagi seperti ini, masih cerah, terang, kita nggak akan bisa ngerasain seremnya ya. Cuma mungkin kalau malam kita berada di tempat seperti ini, mungkin kita baru bisa ngerasain betapa seremnya di bangunan setua ini, teman-teman. Kaca-kaca di setiap sisi piramida ini juga sudah tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi kita bisa langsung melihat pemandangan seperti ini. Masya Allah, indah banget ya.
Kalau kita melihat keindahan di sini, perjalanan yang begitu melelahkan menuju ke sini bisa terbayarkan dengan melihat pesona keindahan dari puncak piramida ini. Pemandangan seindah ini bisa kita nikmati dari puncak piramida ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.